Oke, yang pertama kita install dulu ya Orbitnya ya. Kita buka Play Store. Start, kemudian kita pilih Orbit ya. Kita buka Orbit. Nah, ini kita install ya. Install. Oke, proses downloadnya lumayan lama ya. Nanti tinggal kalian tunggu saja. Kalau sudah, kita buka saja ya Orbitnya. Kita buka. Oke. Nah, ini di sini kita lanjutkan saja ya. Ini sambil ngupdate kayaknya dia. Saja lanjutkan. Mulai ya. Izinkan ya, izinkan saja ya. Nah, ini kita pilih yang aktivasi modem ini ya. Aktifkan sekarang ya. Siapkan kartu SIM Telkomsel Orbit. Nah, yang ini tadi ya. Kita siapkan ya. Ya, langkah selanjutnya. Oke. Yang ini tadi ya tulisannya ya. Telkomsel Surabaya ini ya. Kita pilih scan QR code ya. Izinkan. Nah, ini kita pilih ya. Oke. Ya, kita pilih saja ya. Kita pilih lanjutkan. Ya, tadi proses update ya. Berarti kita ulang lagi ya, aktivasi modem. Langkah selanjutnya scan QR code. Oke, kita lanjutkan. Ini kita daftar akun, saya daftar akunnya menggunakan Google saja ya, jadi mudah nantinya prosesnya. Sosial media ya, pakai Google saja. Saya menggunakan email saya yang biasa saja ya. Oke, ya itu saya. Nah, ini kita siapkan KTP dan KK untuk melanjutkan proses registrasi kartu SIM. Nah, berarti nomor KTP dan nomor KK. Kita tulisnya 16. Kita pilih lanjutkan ya. Oke, pendaftaran kartu SIM berhasil. Selanjutnya adalah proses pengaturan modem secara otomatis yang akan memakan waktu hingga 5 menit. Lanjutkan. Kita pilih lanjutkan ya. Silakan tunggu, modem Telkomsel Orbit Anda sedang dalam proses aktivasi. Nah, berarti modemnya lagi sedang proses aktivasi selama 5 menit ini. Jadi kita tinggal menunggu waktu selama 5 menit ini ya. Kita tunggu saja. Oke, sini tulisannya modem berhasil diaktifkan. Proses aktivasi berhasil dan modem siap untuk Anda gunakan. Oke, kita kunjungi beranda ya. Oke. Total paket datanya 25,3 GB. Kita lihat semua ya. Oke, ini
Dapatnya 150 GB ya, tapi dalam 6 kali ya, 6 bulan ya. Pokoknya totalnya 150 GB. Hubungkan modem Anda untuk menikmati fitur-fitur di bawah ini, akses WiFi aman di bawah penengah. Oke, kita pilih hubungkan sekarang ya. Kita pilih yang ini tadi, kita tekan. Kita pilih yang ini, kita klik saja, kemudian kita hubungkan sekarang ya, coba ya. Matikan mobile data di handphone Anda. Oke, kita matikan ya. Kemudian kita lanjutkan. Oke, kita pilih lanjutkan ya. Oke, kita hidupkan WiFi dulu ya, berarti ya. Kita hidupkan WiFi. Kita pilih Telkomsel 8C7A nih. Oke, bentar ya, kita hidupkan WiFi. Kita coba buka lagi ya, kita pilih lanjutkan lagi. Oh, ini passwordnya ya, kita copy saja ya ini. Password ini kita copy, kemudian kita sambungkan ke WiFi-nya ke itu. Ke yang tadi ya, ini kita matikan dulu, kita hidupkan lagi. Nah, ini kita ke Telkomsel Home ini ya. Ini kita tempel saja tadi yang sudah kita copy tadi. Kita sambungkan. Oke, nah ini dia sudah masuk ya. Oke, internet terputus. Kata sandi dapat dilihat dari label perangkat Anda. Langsung saja, berarti ini sudah terhubung ya. Kita buka Orbit saja langsung ya. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ini sudah terhubung karena dia tadi sudah terhubung ya. Nah, ini langsung dia proses unlocking modem ya. Sudah di unlock sukses ya, kemudian sukses melakukan optimasi network. Kita pilih lanjutkan ya. Oke, nah ini ada tulisan selamat datang di Orbit. Kita mulai saja, tetap di sini untuk jajahi fitur-fitur menarik dari Telkomsel. Oke, oh yang di sini ya, kita pilih lanjutkan saja. Notifikasi, oke, lanjutkan saja. WiFi nya oh yang itu ya, ini ya. Oke, di sini ada pengaturan-pengaturannya ya, ada pengaturan WiFi juga di sini. Oke, ada pengaturan perangkat juga. Nah, ini kita hubungkan saja. Oke, sampai di sini pastikan masih terhubung ya ke WiFi yang Telkomsel tadi ya, yang Orbit tadi ya. Oke, sekarang kita coba restart ya, kita coba matikan hidupkan kembali ya modemnya ya. Karena dia tadi sudah baru sudah aktivasi, kita coba matikan. Kita coba cabut ya modemnya, kemudian kita masukkan lagi ya. Kita hidupkan lagi. Ya, sekarang kita coba. Ya, kita coba koneksikan lagi.
Oke, saya sudah terhubung ya. Oke, sudah terhubung ini, berarti sudah terkoneksi dengan internet ya. Kita coba speed test. Oke. Kita coba speed test ya. Berapa kecepatannya? 3917. Wow, cepat juga ya. 23, 20. Nah, ini lumayan cepat sekali kawan-kawannya. Nah, proses ini sudah tersambung ya kawan-kawannya, internetnya jadi sudah bisa dipakai, sudah bisa digunakan. Nanti pada proses selanjutnya akan saya tampilkan bagaimana kita menyambungkannya ke MyOrbit ya, untuk menggunakan aplikasi-aplikasi tambahan yang ada pada Orbit. Oke, sampai jumpa lagi pada video yang berikutnya.